Ini menambah apa yang disampaikan oleh Pak Mahdito tadi. Jadi Pak Mahdito itu dapat amanah dari Mbak Kapol, Mbak Putri bahwa anak ini butuh cinta. Sekarang pengalaman saya secara pribadi. Suatu saat saya mengundang kiai yang benar, kiai dalam arti murah itu, kiai dalam arti Al-Quran. Satu saat ini mendoakan Mas Jationo. Jadi itu rumahnya di Kepusuk, Boyolali ya. Di rumah membaca Al-Ikhlas sekian ribu kali. Kemudian kerikilnya dibawa ke sana. Jadi Ustaz atau kiai tersebut baru kali itu datang dan baru mengerti. Tapi dia adalah mengerti keadaan yang orang yang sudah mati. Jadi memang dia punya keahlian. Kata beliau adalah begitu melihat foto daripada Mbak Kakung Mbak Putri, itu ustadznya ngomong bahwa anak putune ini saat ini loh pernah wiper gun perhatiin itu orang lain yang ngomong. Jadi orang lain dan orang yang tahu. Jadi sekali lagi kita harus bersyukur. Jadi kayak Mbak Kakung, Mbak Putri itu tuh prihatinnya yang tenang. Jadi oke, zaman sekarang belum pakai kusum agomo. Tapi saya tahu Mbak Kakung itu kejawennya mateng. Saya kan tak ngerti, itu ilmunya itu PEBM Pangestine Pangesti Ikhlas Budi Purwo. Saya tahu bolone Mbak Kakung yang ada di desa itu. Desa itu ada Arjo Sudarmo, Reresno, Budi Darso. Itu mati ini kepenak. Jadi dia tidak tahu el mati. Jadi Pak Arjo Sudarmo, si Reresno. Reresno itu berapa sawah? HP-mu mana? Boleh. Aku adus keramas nganggu dami erat. Adus keramas. Aku tak turun jadi duga. Turunnya naik ngepel. Mati. Bakaku itu saya siang tiriknya rumah sakit. Kalau kau tak berdua. Belum. Disipin itu saya konsentrasi aku tak ceritain karo barat sama barat yoto barat niku si bau setelah jam 9 Mbak Kakung itu cerita saya pedok wis teko aku tak mangkat. Oke, jadi dia tahu bahwa itu malaikat datang itu Mbak Kakung. Kemudian Mbak Putri. Mbak Putri ora ngerti agama. Ning nek poso, Mbak Putri iki nek poso. Kuwi jenenge kudu mati. Kuwi ora buka. Dadi mung sahur tok. Dadi cara orang anu lain-lain bukan yang tuntunan agama, wong Mbak Putri juga ngono. Tapi perintah ibu aku pos lagi mau sahur lah, buka orang makan. Kemudian Mbak Putri itu terakhir mati mau besok nih Mbak, awal kebab ini dua bulan kabel. Sing remuk oleh Bapak Karuni. Jadi saya tinggal kita berdua. Mau besok kebab, wah, aku itu kok.
Mbak Putri itu ketika mau mati, dia manggil saya. Bang, aku puno ono bendane njong mlebu. Bayangin, aku puno ono. Tahu enggak ada puno ono ya, Bang? Ajarono. Ana kalimate wong bisa-bisa jaman sono kan dipurui, diwarai. Aku puno ono bendane njong mlebu. Saya tegak tanggap, la ilaha illallah. Terus dia dengan bengek-bengek ngomong, la ilaha illallah. Orang saya diomong ke Pak, dia ngomong, la ilaha illallah. Ngomong. Terus dia ngomong, ada ngomong tapi yang bengek-bengek. Orang saya diomong ke dibatin ya itu. Itu dibatin naik. Jadi dia, Mbak Putri itu akhir hidupnya, akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Sekarang cari dia orang, orang yang pada hembusan terakhirnya la ilaha illallah itu langsung. Dan pintu, nah orang yang berbunyi, orang sebuka Mbak Putri. Jadi Mbak, aku puluh ono ke mendangin jauh perbu. Jadi dengan la ilaha illallah, Mbak Putri itu bisa langsung masuk. Mbak, ketika itu, ketika meninggal, Mbak Bumi, anu, lo nangis gitu. Saya tidak menangis. Kematinya Mbak Putri itu di tangan saya. Oh, ceritanya kuwi jalu ngombe bung air putih ngombe bung terus dia mengeluarkan cairan yang ada di dalam perut itu wambungnya orang atau wambungan ini cacat-cacat sehingga meninggal guys itu kepenak itu kepenak dalam artian itu di rangkuran saya itu juga ketika saat itu semua menangis saya tidak menangis karena apa? Mbok saya, ibu saya, darahnya sebenarnya. Itulah cerita daripada Tante menanggapi itu tadi. Jadi tenane, ini tenanan. Tolong balik pada Anda sekalian. Pada mereka-mereka sing dosa iki kepenak. Ini nek ora mampu turun kalau enggak aku bagi itu salah. Makanya monggo kita bagi yang mati salam sholat kuwi wajib hukumnya dungo sing biasa iso mengorbankan hati nabi dunia kasana ning Allahumma firli wali wali daya.